Halo guys, teman-teman sebangsa dan setanah air, teman-teman Entra Story, bertemu lagi kita teman-teman dan juga teman-teman Malaysia, Brunei dan Singapura. Guys, di video kali ini adalah suasana di tempat kita siang menjelang sore teman-teman. Dan guys, video kali ini kita mau belanja kebutuhan baby kita nanti teman-teman. Tentunya bersama mertuaku dan adik iparku guys. Kok cepat kali bang? Iya, mumpung di sini semua ada waktu yang bersamaan guys. Jadi nanti kita nggak buru-buru lagi. Nggak kayak di tempat kita kan, biasanya kalau di tempat kita di kampung kan di situ mau beli, di situ langsung jadi kan. Di sini nggak ada teman-teman. Nah ini dia adik iparku sudah datang. Dan langsung aja kita berangkat guys teman-teman. Nah ini dia keponakanku, ikut dia rupanya. Woi ikut kau. Ini dia teman-teman. Dan mertuaku di depan dekat adik ipar. Halo suamiku. Halo istriku. Kok kau videokan aku tiba-tiba? Ah. Dan kita lanjut perjalanan kita ke sebuah mall. Kita menuju ke sebuah mall ini teman-teman belanjanya. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Di sini ya begitu guys, nggak ada di sini tiba-tiba. Di situ dibutuhkan, di situ langsung dibeli. Nggak ada guys teman-teman. Nggak kayak di tempat kita kan. Lastri, nang di kue. Ya wes, ayo let's go. Kita beli ya. Nggak ada di sini teman-teman tiba-tiba. Dan rame kali mallnya guys, rame kali. Jadi nggak bisa aku memvideokan pecicilan-pecicilan memvideo kan gak bisa aku guys. Jadi langsung aja kita ke tempat tujuannya ini teman-teman. Dan inilah dia guys. Apa istriku? Apa ini? Oh ini dia teman-teman. Kalau apa namanya ya, aksesoris keberuntungan orang Jepang kalau melahirkan anak laki-laki beli ini katanya guys. Tapi beli ini pun harganya 8 juta 7 jutaan guys. Hah, mahal kali. Apa untuk keberuntungan katanya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita menuju ke tempat yang mau dibelikan mertuaku teman-teman. Langsung aja lah istriku yang mahal-mahal ah. Langsung aja lah yang kejam-kejam harganya. Dan mertuaku mau membelikan ini seat car ini guys. Cocok lah ya kan, mahal ini loh teman-teman. Berapa tadi itu yang harganya tadi tuh ku tengok 6 jutaan. Ini berapa ini? Ini 8 jutaan guys. Mahal kali. Tapi ada mertua gak apa-apa, slow aja. Dan ini dorong-dorongan baby guys. Tadi sebenarnya kami mau membeli seat car itu kan guys. Ya seat car itu. Tapi gak tahu ukuran mobil istriku. Istriku ini belum ngukur rupanya. Jadi nggak tahu, takut salah nanti kan. Jadi yang ini aja lah dulu kami beli teman-teman. Ini pun harganya 6 juta 300 sekian guys. Mahal kali dorong-dorongan gini. Nah ini dia. Oke sudah mulai negosiasi sama staffnya ya kan. Keterangan-keterangannya lah. Beginilah ini, inilah itu. Dan inilah itu. Mungkin gitulah guys penjelasannya ya kan teman-teman. Nggak jadi kami beli seat car tadi. Udah lama-lama tadi. Apa namanya? Lama-lama milih-milih tadi. Udah cocok rupanya, nggak tahu ukuran mobil istriku sama apanya. Nantilah kembali lagi guys. Jadi inilah dulu yang mau kami beli teman-teman. Dorongan-dorongan baby ini. Ini pun harganya kejam juga loh ini guys. 7 jutaan juga ini teman-teman. Nah, tempat minumannya aja 300.000 itu. Terlihat itu ha. Ini dia guys. Dan perundingannya masih alot guys. Masih alot perundingannya. Yang inikah, yang itukah, yang manakah yang cocok gitulah teman-teman. Yang mana enak dipakai gitulah guys. Nah ini dia semua cara-cara melipat, cara-cara apanya lah, bagaimana memfungsikan dorongan-dorongan baby ini guys. Dan istriku sedang memilih-milih.
berapa ini ya jadinya harganya? Ini 6.200 sama taksnya kena 7 juta teman-teman. 7 juta lah harga ini aja guys. Dorong-dorongan ini. Tapi ada mertua aku kok, memang dari mertua aku kok guys. Ini gak jadi teman-teman. Dah lama kali tadi merunding ini. Tapi gak tahu ukurannya, takut salah. Takut salah kan? Jadi ini ajalah dulu teman-teman. Nah ini yang kupegang inilah jadinya guys. Inilah dibelikan mertua aku teman-teman. Harganya sekitar 7 jutaan lah. Kalau dirupiahkan ya guys. Ringan teman-teman. Nah ini tutup-tutupnya. Biar jangan panas ya kan. Ada tutup-tutupnya guys. Dan ada airbagnya. Kalau dia jatuh gitu ada airbagnya. Pelindungnya guys. Jago ya. Oke, yang tadi sudah dibeli. Lanjut kita yang apalah, yang gini-ginian lah teman-teman. Bantal, baju, segala macam. Ini pun mahal-mahalnya ini. Nah, ini gendongan ini. Gendongan baby ini sekitar 4 juta teman-teman. 4 juta 100.000. 4 juta hampir 4 juta 200. Gendongan baby gini aja teman-teman. Inilah harganya. Ini 3 juta sama tax. Berapa ini? Hampir 4 juta juga. 3 juta 900 sekian. Gendongan baby teman-teman. Rame ya harganya ya. Ini gak bisa aku pecicilan ya teman-teman. Gak bisa aku memvideokan terlalu vulgar ya guys. Rame kali guys. Rame kali yang belanja teman-teman. Nah ini dulu kita beli guys. Tempat tidur babynya. Ini mertua aku juga yang membayar ini. Dan ini baju-baju baby. Baju baby berapa ini? 500.000. 500.000 4 kaos, 4 baju teman-teman. 500.000 baju baby aja teman-teman. 4 ya, nggak mana cukup 4 ya kan. Gini dia bentuknya, ha. Macam gini lah bentuknya baju baby. Mana cukup 4 kan, harus minimal 2 ya kan, 2 set ya kan guys. Ini dia dibelilah 2 set teman-teman. Udah 1 juta lebih ini sama baju ada lagi ini, ha. Ini berapa harganya? 120.000 satu baju itu. Dan kalau baju-baju gini untuk baby 200 ribuan guys, hampir 300 ribuan lagi ini. Pantas ya agak malas orang Jepang ini punya baby ya kan teman-teman. Mahal-mahal kali rupanya kebutuhan baby. Yang kami beli ini masih seperempatnya loh guys. Belum semuanya loh teman-teman. Ini masih seperempatnya loh ini. Gak sampai pun seperempatnya guys. Nah ini dia istriku sama adik kiparku. Udah kalau orang ini udah kolaborasi orang ini guys. Gak ada capeknya ini teman-teman. Kalau mertuaku udah capek dia. Udah duduk dia di sana. Orang ini bisa nih tahan mutar-mutar. Udah lama kali kami ini di sini loh guys. Serius. Nah ini mertua aku udah ngantuk, dia udah capek. Udah capek dia, duduk dia sama ponakanku. Kalau istriku udah, woi cepat kalian. Istriku, ayo. Ah, udah lama kali. Lama kali kalian. Ayo, ayo, udah lah itu. Ah. Ayo sayang. Nanti lagi, nanti. Ah. Dan inilah kita pembayaran. Biasa, mertua yang membayari guys. Semua ini mertua aku membayari. Gak bisa aku memvideokan terlalu vulgar ya guys. Banyak kali orang. Banyak kali rupanya teman-teman. Banyak kali ibu-ibu bunting. Banyak kali ibu-ibu bunting guys. Beli-beli kebutuhan gini juga guys. Nah. Ini kita sudah selesai belanja-belanjanya untuk kali ini teman-teman. Masih ini untuk kali ini ya. Masih ada lagi episodenya yang lain. Yang ini dulu dibeli. Nanti kita beli lagi di tempat yang lain. Gitulah guys. Tapi nggak di hari ini. Oke. Kita simpanlah dulu ini ke mobil guys. Selanjutnya kita ngopi-ngopi lah. Santai-santai dulu sama mertuaku. Sama adik iparku ya kan. Udah capek tadi. Kita simpanlah dulu ini guys. Teman-teman. Dan dorong-dorongannya tadi nggak hari ini diambil ya guys. Bulan besok diambil katanya. Tapi udah kita bayar, tapi nggak sekarang diambil teman-teman. Nanti bulan besok baru boleh diambil, gitu kata stafnya guys. Baru kita dibanyak dikasih-kasih hadiah tadi teman-teman.
Nah, setelah kita sudah selesai-selesai segala macam, ngopilah dulu kan guys, teman-teman. Apapun ceritanya, ngopilah ya kan guys. Udah capek kita ah. Kalau istriku sama adik iparku kolaborasi, kolab orang ini, wah lama kali gak terikutin guys. Serius, gak terikutin orang ini. Bisanya orang ini tahan sampai 80 hari. Mutar sana, mutar sini. Mertuaku yang cewek, mampu juganya, tapi udah capek dia. Udah tua dia. Sebenarnya mampu juganya dia guys. Nah ini dia. Oke, kita sudah selesai ngopi-ngopi teman-teman. Udah selesai kita istirahat. Saatnya lah beli makan malam lah teman-teman. Kenapa gak sempat lagi masak ini? Gak sempat lagi masak malam di rumah ya kan? Udah malas. Sempatnya tapi udah malas ya kan? Dan ini dia suasana mall di tempat kita guys. Ini kota kecil ya. Jadi di Jepang ini walaupun dia kota kecil ada mallnya. Supermarket lengkap. Walaupun kota kecil guys. Nah ini dia, aku mau beli apalah, aku beli sushi guys. Mau apa aku? Mau makan sushi, mau makan ikan-ikan mentah dulu aku teman-teman. Ini mentah ini loh guys. Cumi mentah, apa ikan mentah, udang mentah. Mau makan ini aku, makan malamku teman-teman. Enak ini, enak. Jadi ada komentar kan, bang makan sushi bisa bang. Inilah makan sushi aku nanti, tengoklah. Enak kali kurasa ini. Serius, mentah-mentah ini loh guys. Gak ada dimasak, 100% gak ada dimasak guys. Nanti malamlah kita makan teman-teman. Dan ini dia, kita sudah apa ini? Oh, mertuaku beli apa? Beli untuk oleh-oleh makan malam. Mertuaku cowok guys, beli ayam goreng. Udah malas juga kurasa dia masak ya kan. Dan ini adalah stadium mini. Stadium mininya tapi di dalam mall ya kan. Ini dia apa dia? Stadion untuk apa namanya? Main basket 3 on 3. 3 orang lawan 3 orang teman-teman. Liga Jepang. Tapi ini untuk klub di Osaka lah. Klub di kampungku ini teman-teman. Inilah stadiumnya. Kecil tapi mantap ya kan. Di dalam apa dia? Di dalam mall. Nah ini dia stadium. Tapi karena nggak ada suasana pertandingan, jadi pameran mobil ada guys. Pameran mobil ditaruh di situ. Tapi ini stadiumnya. Stadium Liga Basket 3-on-3. Liga Basket 3-on-3 Jepang. Profesionalnya. Di sini tandingnya teman-teman. Pernah kulihat tanding lawan apa? Lawan provinsi lain gitu guys. Jadi sambil makan, sambil minum, nonton pertandingan basket 3-on-3 lah, gitulah guys. Nah ini dia lapangannya teman-teman. Tapi lapangannya lagi ditaruh pameran ini, pameran mobil. Mobil apanya ini? Nah ini dia. Jadi mantap dia, bisa dilihat dari atas lantai 3, lantai 2 gitu teman-teman. Nah kayak itu, ha, itulah tempat duduknya kalau di bawah. Bisa sambil makan, sambil ngopi, nonton Liga Basket 3-on-3 Jepang. Gratis, gratis guys. Ini dia stadiumnya teman-teman. Tim Sakai. Tim Sakai. Namanya Tim Sakai guys. Udah istriku, mana mertua? Udah sayang, ayolah. Udah malam ini, udah malam kali loh. Dan kita pulang guys, udah malam loh ini guys. Udah lama kali kami main-main. Mulai dari siang menjelang sore sampai malam inilah guys. Nah ini dia stadiumnya. Kita jalan keliling teman-teman. Di dalam mall dia. Nah, kita tadi di sana itu kan. Di sana itu, ha. Kita sekarang sebelah sininya. Inilah tempat-tempat duduknya. Jago ya. Jago memang orang ini, Pak. Halo, istriku. Halo, mertuaku.
mertuaku. Is mertuaku. Halo. Happy dia guys, senang dia. Terima kasih ya. Enak kali kalau belanja-belanja sama mertua ya kan. Gak takut masalah harga. Gak takut masalah harga ya kan guys. Yang mana suka, yang mana sor ambil. Yang mana sor ambil. Mertua ke situ ya kan. Mertua lah ke situ. Dan mak udah sunyi. Udah sunyi guys. Udah sunyi parkirannya teman-teman. Udah malam pulanya ini. Tapi ini parkiran paling atas guys. Parkiran paling atas ini kami teman-teman. Di lantai 6 parkirannya ini. Jadi udah sunyi lah. Oke, kita sudah sampai rumah. Ponakanku pingin ngelihat rumah kami. Capek dia tadi mutar-mutar sana mutar sini di rumah kami guys. Dan mertuaku sudah pulang sama adik ipar. Inilah dia sushi yang ku beli teman-teman. Nah ini dia. Udang, apalagi tuh gurita, ikan tuna, ikan salmon. Ikan tuna, ikan salmon. Mentah itu semua, serius. Karena istriku gak bisa makan yang mentah, dia masak apa dia? Hamburg, daging hamburg. Hamburgnya, baca, bilangnya hamburg. Hamburger, enggak hamburger, hamburg teman-teman, daging. Daging-daging gitu, ha, ini dia. Awas gosong, kayaknya udah hitam kali tuh. Pintarnya kau masak istriku. Awas gosong sayang. Hamburg guys, teman-teman. Apa dia, daging-daging gitu. Oke, makanlah. Kita makanlah sushi ini teman-teman. Enak loh guys, serius. Enak kali. Ini dia, ha. Mentah ini, 100% mentah guys. Tapi waktu pertama kali aku mencoba sushi ini guys, mual, mau muntah. Pertama kali ya, sesampainya di Jepang gitu, gitu mencoba sushi. Gak sanggup lidahku teman-teman, gak sanggup mulutku. Tapi lama-kelamaan enak kali. Dan ini dia hiasan-hiasannya. Ini gak bisa dimakan ini, plastik itu. Karena di Jepang ini, apa makanan dia harus cantik guys. Pertama harus cantik. Itu kalau di Jepang ini kalau makanan teman-teman. Nah ini dia, langsung ku hantam dulu tuna mentah. Tap. Enak kali guys. Tuna mentahnya teman-teman. Ikan tuna. Dan ini salmon, langsung salmon. Ah. Salmon, enaknya. Mentah loh guys. Ah. Langsung makan sayur apa nih? Sayur mentah. Apa nih namanya? Kalau kita nasi goreng, nasi di nasi goreng, di mie goreng adanya ini sayur-sayurnya ini. Nah, ini dia apa ini kan? Udang. Udang guys, udangnya ini kan? Ha. Udang mentah ini guys, nggak ada ini, nggak ada digoreng-goreng ini, mentah. Ah. Udang atau apa itu? Udang yang ada dagingnya lah pokoknya, udang besar. Dan ini cumi. Cumi ini kan kayak gurita-gurita itu, cumi ini, cumi. Mentah ini. Tap. Enak kali. Enak kali guys. Serius, enak kali guys. Untuk satu porsi ini tadi harganya hampir 80 ribu ya teman-teman. Kalau rupiah. Kalau rupiah guys. Jangan kalian bilang apa mahal, murah. Jangan disama-samakan. Jangan disama-samakan harganya di sini dan di tempat kita ya teman-teman. Aku hanya membilangkan inilah 80 ribu rupiah lah ini sushi ini guys. Nah itu tadi ku makan gurita. Gurita tadi itu teman-teman. Dan ini apa lagi ini? Ini dagingnya apa ini? Dagingnya cumi guys. Daging cumi mentah. Tap. Nah ini dia. Ini enak ini loh guys. Telur, telur ikan. Telur ikan sama dicampur rumput laut.
sama dikasih apa timun. Timun, telur ikan, sama rumput laut, sama nasi. Enak kali nih guys, serius. Telur ikan mentah ini teman-teman. Tap. Ah, rasanya pecah-pecah dia, pecah-pecah, tus 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 katanya, satu-satu gitu pecah-pecah di dalam mulut. Meletus-meletus dia. Dan ini terakhir. Ini kenapa ini? Enggak tahu ikan apa ini aku, guys. Nah, ikan apa ini? Salmon? Enggak salmon ini. Tuna pun enggak ini. Pokoknya ikan lah ini, teman-teman. Mentah. Enggak ada yang dimasak-masak ini. Oke, terakhir. Tap. Enak kali. Oke, guys, teman-temanku semua, Hendra Story. Jadi begini aja lah video kita kali ini ya, guys. Ya teman-temanku, terima kasih lah sudah menonton ya teman-teman. Mulai dari awal tadi kita sore pergi ke mall untuk belanja kebutuhan baby kita nanti, dan itulah harganya teman-teman. Itulah guys harganya. Itu masih sedikit ya, masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhannya lagi. Sedangkan itu aja tadi, seperti itu aja tadi harganya sudah 10 juta lebih lah kita belanjanya tadi guys. Tapi untung ada mertuaku ya kan. Mertuaku yang membayari semua guys. Untunglah. Itu masih belum ada setengahnya itu guys. Belum, masih banyak lagi kebutuhannya nanti guys teman-teman. Jadi mungkinlah adalah sekitar 30 juta lebih lah aku pikirlah nanti guys untuk kebutuhan kalau baby kita nanti sudah melahirkan. Baby kita melahirkan, istriku lahiran gitulah teman-teman. Mungkin adalah guys untuk itu, untuk apa ya? Untuk pertama kali ya, pertama kali aja biaya lahiran aja udah segitu guys harganya. Biayanya itulah di Jepang ini teman-teman. Jadi mungkin itulah aja, mungkin itu juga lah satu faktor malas orang ini punya baby ya kan. Orang Jepang ini mahal pula ya kan guys. Tapi nggak semua, buktinya tadi banyak kalinya ibu-ibu bunting belanja-belanja juga guys. Belanja kebutuhan baby. Padat kali, rame kali juganya. Walaupun mahal, rame juganya yang bunting. Tadi belanja-belanja ya kan teman-teman. Dan itulah dia aktivitas kita guys. Dan seperti di komentar, bang bisa makan sushi. Dan kebetulan juga hari ini aku mau pingin makan sushi. Makanya aku sekalian lah kulihatkan sama kalian bahwa sushinya itu, sushi ini enak guys. Enak sushi ini sebenarnya teman-teman. Walaupun mentah. Tapi kalau belum biasa ya nggak enak lah. Aku juga sebelumnya nggak biasa mau muntah gitu kan. Tapi sudah biasa enak teman-teman. Ya inilah dia. Enak kali pun kurasa guys. Dan tapi istriku nggak bisa makan sushi yang mentah-mentah dulu teman-teman. Karena masih hamil, nggak boleh dia. Nggak boleh guys. Oke guys teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah dalam video ini, salah pengucapan ya kan. Mata wadah yang salah ya kan teman-teman. Dan kelakuan yang kurang baik, mohon maaf ya guys. Dan jangan lupa juga agak-agak kalian follow TikTokku ya guys. Biar bisa aku live-live di TikTok. Agak-agak kalian follow ya. Di profil YouTubeku itu ada kok TikTokku teman-teman. Agak-agak follow. Jadi sampai jumpalah kita di video berikutnya. Sehat selalu dan bye-bye. 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 Habis? Mau gak tau?